Okay, geng, selamat kembali ke YouTube channel aku. Kali itu kita kembali ke konsep asal lah, mancing udang. So kali itu berbeza sikit, kita try di tempat yang kita belum pernah try. So aku memilih di area Ulu Segan ke Kuala Segan lah. The trap is sprung. Dah sampai di jambatan first. Kita macam di kita try lah tengok macam ni upah stok. Okay, sik. Okay, kita setting dulu lah. Okay, mata kail nombor 3. Kita pakai umpan cacing je itu. Senang, senang nak dapat. Sip, perlu beli lah. Oh, banyak lori ke? Ngam-ngam di laluan lori sawit. Untuk kita pakai mata kail nombor 4. Kau mesti pernah ngail stok, geng. Pernah tengok orang ngail lah, tapi si pernah try. Untuk jambatan first yang kami jumpa, jambatan Segan namanya. Okey, kita try. Okay, yang kedua. Kedua ke? Tengah sikit lah. Kita situ mungkin dalam 15 minit, 20 minit macam ya. Mesti kita pergi ke jambatan yang seterusnya lah. Lepas tu dah gig sikit jambatan. Dah 2-3 gig ke jambatan lah lepas tu. Tujuan kita ngail tu macam untuk ya ajak lah, untuk cari pot baru yang kita asyik pernah try. Nanggah sebelah nun, geng. Okay, sip. Besar sungainya, geng. Oh, batuk deras eh. Okay, kelak kita try stop. Kita pun sedikit kah sebelah tu. Eh, tangkap. Ada daging apa tu?
Oh, udang geng, udang. Udang. Udang geng, udang. Dengar. Ayo ada udang. Hei, bawa sekejap geng. Bawa 5 minit kah? Tahan juga stok kan. Tuan, kita ke sebelah nun lah. Lari udang geng. Ke dalam. Panas geng. Itu pukul 2 lebih. Pukul dekat pukul 3. Mas. Lori geng. Banyak lori stop. Tenang guys stop. Oh sangkut. Sangkut. Ada lagi geng. Ada lagi. Pergi kecil lah. Dapat lagi. Okay, alhamdulillah. Dia tahan juga stok geng. Pinya kecil. Datang kat sini.
Okay, last minute. Semua kita pindah. Okay, geng. Jam dah pukul 3. Kita pindah jambatan sikit je lah. Stok. Boleh tahan juga lah stok. Tapi air kena tok tengah surut. So, malam tadi pun hujan mungkin air sejuk. Tapi okey lah. Dalam setengah jam dapat 2 ekor yang kecil. Okey ya. Sangkut. Okay, geng, kita pergi ke jambatan seterusnya. Okay, let's go. Kita try sungai tu lah. Tapi sungai tu kecil kan. Sungai tu sungai Silas. Okay, jom kita try ya. Stok macam ada tanda-tanda orang lain lah. So, kami ada nangga bekas yang tersangkut-sangkut tu. Kita try lok situ. Tapi macam kita try lah. Okay. Daging patuk. Aduh, ikan ni. Ikan, geng, ikan. Ikan tu tanda-tanda si bagus tu. Kita try stok dalam lebih kurang 15 minit lah. Patuk besok lah ngail. Cuma sungainya kecil. Depan nun macam ada tempat orang ngail lah. Saya kita toilet stok. Ambil si penas itu. Ambil si penas itu. Di lokasinya asyik jauh dari tempat tadi je. Dalam 5 minit dari jambatan yang first tadi. Stok masih ada lagi rumah orang. Rumah panjang. Sebelah nun ada lagi. Sebelah nun ada lagi. Kita try pakai sikit joran je. Air warna merah. Situ lah okey sih. Tapi macam
macam. Sah, kita try je lah. Langgar lagi, langgar lagi. Kita tengah makan. Biarnya makan lo, biarnya kunyah lo. Aduh, sangkut geng. Limbaknya begitu pasang. Alamak, putus. Kita nikam lagi sekali. Last kita pakai mata kail kecil lah. Nombor 3. Ni tak ada yang kecil. Yang tu last lah. Kalau kita pergi lagi 2-3 ikat. Potek kita mau pergi. Nikam jauh sikit. Okay geng, dah 15 minit. Saya dah sekok pun saya dah. Kecuali ikan belukang je lah. Patut rasanya ada udang tapi air tu si bagus, merah air. Okay, sial, kita pindah lagi sikit. Jambatan ada lagi sikit. Mungkin ada lah, kami pun si pasti. Kita sama-sama nanggar. Nggak, umpan pun si dimakan. Okay geng, sungai silas. Si bapa jadi kita pergi ke tempat yang seterusnya lah. Asalnya ada. Okay, let's go. Let's go.
Okay, geng, kita dah sampai ke penghujung perjalanan kita, geng. Kita dah sampai ke Kuala Sembawang. Itu adalah dekat ferry Kuala Sembawang, yang ferinya. So itu adalah batang kebenar. Kasih tok si pelulah kita ngail, memang dah terbukti ada udang. Ia adalah pasar Sembawang yang ferinya. So sepanjang perjalanan kita daripada Ulu Sembawang ke Kuala Sembawang, hanya ada 2 gate tempat boleh ngail. So kepada pemancing-pemancing yang mau ngail di spot yang macam tu, spot yang pedalaman macam tu, ada 2 je lah sungai yang boleh di ngail tu. Yang first ya boleh tahan juga lah. Yang kedua ya si bapa juga lah. So macam ni aja lah, geng. Okay. Jom kita balik. Let's go. Okay. On the way balik tu, sebenarnya dalam tu ada lagi 2-3 gig sungai lah yang akan tembus ke Sungai Sembawang. Tu kita akan try lain kali lah. Tu hari pun nak hujan tu, dah hujan dah pun. So okay, sambung balik. Kita dah sampai ke simpang besar, simpang ke jalan besar.